mane servis panca indra dewe masih ini mantra yang serawase mama email mimi email senajan dilali lagi anggar bayi ora bisa lali dilali porara Sid pada waras. Waras. Ya sing penting mah waras. Bocah-bocah Panca Indra. Garping Cirebon jembatannya putus. Aja khawatir. Bapak tuan rumah, ibu tuan rumah akeh warise. Bakal ning kene si aja melang. Sid. Di pai dalan sing lega. Warise bapak tuan rumah, ibu tuan rumah kun pada ngormati kabeh. Sesambat, ari ning
akhirat sing temen ora weruh. Sing wis jelas si urip ning dunya aja sampe sekarat. Jage insap, jage insap. Mengko yen wis sekarat takon dosane apa salah apa du Gusti maling-malingane temen. Mirbasane kembang putih ning gelungan sing teliti lan ngati-ati. Dudu-dunya dudu harta sing digawa mati. Cuman amal perbuatan tingkah laku urip. Mulane kon pada eling jage ingsa. Wong sabar lan kaalane.
kita ari wong pesabar panerima si sugeng ngara wudu matang mamae bunga papae bunga maturaken matur kesuwun sanget sawang sule dihormati ning papae bunga mamae bunga kadie 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 matur kesuwun sanget sawang sule dihormati
Indra Jus.
Badia bulan tanggal 14 gawe pizza. Tiga wong sedulurat dilali dilali ke pipisanan ni mimpi acara pini dilali kur saya bapak haji tari sampun ramu ya panjang tanpa saya pengen baru kemandang pengen baru mama terima aja lagi kau.
kaweng lahang
yang beda dan yang berkarisma serta yang berkarya, sang penguasa Raja Teknik Panca Indra. Untuk memeriahkan hajatnya, Bapak Haji Charlie beserta Ibu Hajah Rob dalam rangka Walimatul Arus, Bribda Rianto dengan Neng Desi Susanti, semoga menjadi keluarga sakinah, mawadah dan warohmah. Amin. Baiklah hadirin, kini kita memasuki pada segmen ketiga, yakni mimbar cerita sepanjang malam versi Panca Indra. Hadirin yang berbahagia, di malam ini sang penguasa Raja Teknik Panca Indra dengan bangga akan mengetengahkan sebuah cerita bersejarah monumental dalam lagunya. Kembang kidung piwejang wis kumandhang, tutur catur luhur gawe pitutur, kagurat marang asta Gangawira Kalupatra, kaanggit dening pustaka kitab niti sastra, derajat ing praja kawuryan musuh, lebur pangreh tahta karena tanpa palupi, panmustilar salastuti titi tata, pansujana sarjana satemah kelu, kukun kala tidak tidem tandaning dumadi, hardayrat dening karohan rubega, nuwun krida usdilalah kersane yang among tuh, kang lali kabegjan ananging sayet tineki, luih begja kang eling lawan waspada, sastra Jendra Yuningrat sabdadora tunggal lawanan. Kangmas Jakataruna, kejadian kien dudu patamurgan semata, tapi fakta kang mas jabang bayi sing anak ning pangkuan yang Dewi Sekar ulengan dah juga sampeyan kang mas Jakataruna, kula pasrah lan batin marang sampeyan kang mas. Mas Ayu Dewi Sekar ulengan, najana peristiwa lan kejadian dudu semata-mata patamorgana, tapi yen tumindakeng sliramu serta keturunanmu kaya dening Raden Kaliwulu, pengen ke aku marang dirine isun Jakataruna. Raden Kaliwulu kudu bisa membuktikan pusaka kereta Singa Barong, pusaka
Kereta Singa Barong. Mustika Gunung Selangu dalam serial Karoma Kereta Singa Barong. Mustika Gunung Selangu dalam serial Karoma Kereta Singa Barong. Cerita ini kami gali dari sumber sejarah bumi pertiwi yang tertuang dalam pustaka Caruban Nagari. Sebuah lakon yang melibatkan pada peristiwa dan kejadian terpendam oleh pergeseran zaman dan peradaban. Sebuah kisah tentang menggapai upaya kebenaran sejati, menjelajah alam-alam luhur pengenalan jati diri. Kerinduan manusia pada sinar ilahi, kedamaian yang mereka cari, namun sayang kontradiksi yang terjadi. Di tengah dekadensi moral, tatkala hukum dan kebenaran terisolasi, kepribadian yang terintimidasi, sehingga berbagai macam bentuk peristiwa dan kejadian kian merajalela. Di antaranya pembunuhan, pembantaian, pemerkosaan hak, sehingga terjadilah banjir darah. Namun insya Allah, di tengah-tengah kemelut yang kian menjadi-jadi, muncullah seorang kesatria Paningit Pinanjoro Wibawa Mukti yang berbusanakan ahlakul karim. Dialah yang akan menegakkan panji-panji keadilan dan kebenaran di bumi persada dengan semboyan Suro Diro Jayaningrat Lebur Dening Pastuti. Semua bentuk kejahatan di jagat raya akan sirna oleh kebenaran dan keadilan. Mustika Gunung Selangu dalam serial Karoma Kereta Singa Barong. Di dalam cerita ini akan didukung oleh para pelaku, di antaranya Satori Sulistya sebagai Jaka Taruni, Bambang Sudoyok sebagai Raden Purbaya, Waud Prayoga sebagai Pati Kombaya, Kiki Pratama sebagai Raden Kaliwulu, Ita Wasnita sebagai Ki Ageng Partagiri, Haji Sumarno sebagai Pangeran Mertasi, Bang Dikir Bimakondang
sebagai Ki Mangun Jaya, Ujang Sarip sebagai Ki Sanggaru, Bang Abir Catur Lintang sebagai Pangeran Kejaksaan. Juga di malam yang berbahagia ini, Nyi Titin Sumarni sebagai Ratu Nawang Bulan, Nyi Dasni Permatasari sebagai Dewi Kembang Welunda, Nyi Ini Kasini sebagai Dewi Tali Apa, Neng Indah Susilawati sebagai Dewi Sekar Ulengan. Juga di malam yang berbahagia ini, Anda akan dikocok perutnya oleh bodor yang konyol, lawak yang kocak. Siapakah dia? Inilah Wagamblok Danok Ayu Lepa. Hadirin sekalian, itulah cerita yang pada malam hari ini bakal kami persembahkan. Namun sebelum benar lontar kami gelar, tak lupa dari kami seluruh kerabat kerja beserta pimpinan mengucapkan mohon maaf apabila di dalam cerita ini terdapat kelemahan pentas, baik sindir yang kurang terukir, fakta yang kurang realita, busana yang kurang tertata sempurna. Maklum kami di sini manusia biasa yang tak lepas dari salah alfa dan dosa. Untuk itu, sudilah kiranya Bapak, Ibu dan hadirin membukakan pintu gerbang maaf yang selebar-lebar. Tiada asa dan kami damba kecuali kebersamaan Anda di malam yang berbahagia. Akhirnya dari pentas kami ucapkan selamat malam, selamat menyaksikan. Semoga Anda pada malam ini akan terhibur lewat suguhan seniman dan seniwati dari yang beda dan yang berkarisma serta yang berkarya. Sang penguasa Raja Teknik Panca Indra, yang pada malam hari ini dengan bangga bakal mempersembahkan sebuah cerita bersejarah monumental dalam lakonnya Mustika Gunung Selangu dalam serial Aroma Kereta Singabaro. Mireng sedaya sederenge panjenengan sami nyaksiaken lelampahan ugi cariyosan ing dalu puniki, mangga kula sami-sami mirengaken tembang klasik kejawenan ingkang dipun baktaken pesinden Panca Indra sinareng lagunipun Kebo Kiro. Yeah.
kalepon ya kang mas mangat berase saksi ayo Sekopi Narpati Naramenggala Manggala Yudha Manggalapati Tamtama Lan Bintara Kraton Istana Ing Pulau Mas Sun patut bangga lawan perkumpulan sampian sekabi anamu dibalik iku tentunya sampian ras kaken kaget rai karena turun contoh ing waktu ni turun tuni padeli mangsa ni nganti kumpul ing istana Pulomas menghadap kelawan Nyimas Ratu Nawangwulan anamu dibalik iku sadurunge sampeyan beban rembuk lawan sang penguasa istana Pulomas ayo mencoba sanglung janggane mandi-mandi kaya wong iswani sedinane sawangune sampeyan sekabi diatur linggih setata kawan Nyimas Ratu Nawangwulan ngih matur kesuwun Kakang Pati Kembaya Paman Pati Kembaya
rasakan korban perasaan. Karena apa? Nyawang tingkah laku Nyimas Ratu Nawang Wulan Sejen Kelawan Seprantu. Justru dalam hal iki Buk menawa kelawan Nyimas Ratu Nawang Wulan anduan tujuan atanapi cita-cita kandung terlaksana enggal kawar jarakan marik paman pati kumbaya maga Nyimas Ratu Nawang Wulan. Mas Ratu Isun ngucapakan matur kesuwun atas segala pengabdian uga perhatian Andika. Terus memang beli berlebihan, lamun memang Andika ngerasa aneh, ngerasa bingung ndeleng tingkah atas pribadi Isun. Memang leresnya Mas Ratu, Paman Pati Komba yang rasa kaken bingung. Karena apa? Nyimas Ratu Nawang Wulan ing waktu-waktu iki tingkah kelawan lakune sejen kelawan seprantine. Napa ingkang dados beban lan pikiran panjenengan Nyimas Ratu? Apa memang bener Rama Paman Pati Komba ya pengen weruh apa sing sejatine sing jadi beban pemikiran Isun? Langkung saya terang-terangan Nyimas Ratu. Rama Paman abdi dalem kaweruhanna maring Andika sakabeh bahwa Isun lagi memiliki keinginan. Mungkin takon apa sing jadi keinginan Isun? Paman rasa bangga. Karena apa Dimas? Wis wajar lan wis lumrah seorang pucuk pimpinan anduri cita-cita lan rencana. Mulai semono napa rencana Nyimas Ratu Nawang Wulan gelar wajah kelawan Paman Pati Kumbaya Nyimas Ratu? Memang bener Gusti Ratu, apa sih diucapkan jeneng kakang Pati Kumbaya aja gawe korban perasaan. Penuruh apa sih dan dicita-cita Gusti Ratu? Bener? Bener Gusti Ratu. Lan siap? Siap. Rongo kenar. Mangga Nyimas Ratu. Kepengenan Isun ora loro ora telu. Iwal sawiji. Napa Nyimas Ratu? Pengen dadi pakune bawana. Gentereng jagat uga mesti kene ngalam. Jahat diwasa jagat nata. Rayi ora tak sangka lan ora tak nyana apa sing didami-damakan kelawan Nyimas Ratu Nawang Wulan bahwa kainane kepengen jadi pakurin bawana kentering jagat mustika ning alam ya dewasa jagat nata. Punten Nyimas Ratu Nawang Wulan, tapi mungguh pendapatnya Paman Pati Kumbaya
Napakah Nyimas Ratu selama dadi penguasa ing istana Pulau Mas masih durung puas Nyimas Ratu? Rama Paman Patikombaya. Timbalan Nyimas Ratu. Pitakon sing ora perlu jawaban. Pirang kali isun kudung Andika bahwa isun memiliki satu keinginan. Mungkin Andika mau wis krungu. Apa kepengenan isun? Paman mireng Nyimas Ratu. Ana mung apa kan cita-citaken maring panjenengan. Mungguh pendapate Paman Patikombaya. Ora semudah membalikan telapak tangan karena enteng kecapen aing abot dening sanggane Nyimas Ratu. Berarti Andika menganggap bahwa ini berlebihan. Ampun. Hal sing mungkin lamun isun memiliki keinginan kaya mau. Ampun Nyimas Ratu. Pilih menika pandikane Paman Patikombaya lancang dumateng panjenengan nyuwun agung impangpunten Nyimas Ratu. Anamu apa dasar Paman Patikombaya ngandika kang mekoten? Karena mungguh pendapatnya Paman Patikombaya tantangan kang den miliki atamat napi tujuan Nyimas Ratu ini sangat berat Nyimas Ratu. Maksud Andika? Kang jadi persyaratannya berat Nyimas Ratu iku sing jadi kuatiran maring Paman Patikombaya Nyimas Ratu. Apa persyaratan tersebut? Ampun Nyimas Ratu, lamun panjenengan kepen jelas, menurut ogan lopiane Paman Patikombaya kang dadi persyaratan iwal kejaba pusaka kereta Singaparo kang waktu iki dadi pepunden aring Cirebon kang manggon aring gedung kecamatan Cirebon Nyimas Ratu. Kereta Singaparo. Nggih, Nyimas Ratu. Sama apa, Mak? Kula dalem. Isun pun sadar sama apa? Antara kemauan dan kemampuan isun memang ora imbang. Tapi dudukun jawaban sing isun harapaken. Ana ing kelawan dalih apa lan cara apa? Paman Patikombaya supaya bisa mboyong pusaka kereta Singaparo kang waktu iki manggon aring gedung kecamatan Cirebon Nyimas Ratu. Iki sing gawe bingung mungguh pendapatnya Paman Patikombaya Nyimas Ratu. Mumin Andika memang bener cita-cita isun beli seenteng sing dibayangakan, beli semudah membalikan telapak tangan utawa mengedipkan mata. Tapi inget Rama Paman. Gih. Apakah memang isun beli memiliki segala yang? Apakah memang kereta Singaparo beli bisa dituku? Punten Nyimas Ratu, walaupun panjenengan ing waktu iki kang areng istana Pulau Mas pergelimang harta kelawan benda, ana mung ora mungkin yen bae pusaka kereta Singaparo ditukar kelawan duit kereta Singaparo bisa ana ing istana Pulau Mas. Ora mungkin den ulungaken Nyimas Ratu. Terus cara lainnya apa Rama Paman? Apakah mungkin kanggo dicolong? Atau mungkin hanya sekedar disilang? Mungkin Nyimas Ratu. Paman Patikombaya berpikir iki. Ya dewa sang jagat rata bisa garung. Ula kakang. Aja enak bae sirah kaya. Beli weruh wong dua lagi bingung. Wong dua lagi dari pikiran kasar berat. Bogat sirap bisa membantu kelawan segala cara. Terangkan maring aku.